Drama channel The Legend of Vanilla menayangkan episode terakhirnya dan para bintangnya mengucapkan selamat tinggal guys. The Legend of Vanilla yang dibintangi oleh Tilda Badumbrat dan juga Gong Jun tayang perdana pada tanggal 12 Juli dan menayangkan episode terakhirnya dari 39 episodenya pada tanggal 6 Agustus. Pada hari penayangan terakhir, Drapa menggunakan Weibo untuk membagikan apa yang dia sebut sebagai potongan-potongan kenangan Anle dan juga Si Yuan yang melakukan perjalanan ke zaman modern. Ia berterima kasih kepada semua orang atas cinta mereka kepada Anle dan juga Si Yuan, dan juga melampirkan video pemotretan dan juga promo lainnya yang ia lakukan untuk drama ini. Tak ketinggalan, Gong Jun juga menggunakan Weibo untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia berkata jika semuanya sudah selesai, semua yang terjadi kemarin sudah berlalu. Melihat kembali perjalanan Han Ye, Gong Jun merasakan banyak kenangan. Ia kemudian menjelaskan perspektifnya tentang karakter yang ada di sekitar Han Ye dan membagikan karakter yang ia perankan. Pemeran lain yang juga ikut mengunggah pesan perpisahan di Weibo adalah Liu Yuning yang memerankan Luo Mingxi. Yuning menggambarkan karakternya sebagai seorang pemain catur yang memilih untuk bersabar dalam karir dan juga cinta. Dia mengatakan terima kasih kepada semua guru dan juga teman-teman yang syuting bersama di musim panas 2 tahun lalu. Dia akan mengingat suka dan juga duka saat bermain catur bersama. Jadi guys, The Legend of Vanilla adalah salah satu drama Yoku yang paling ditunggu-tunggu dalam beberapa tahun terakhir telah tamat. Bagi kalian yang telah menyelesaikan drama The Legend of Vanilla, gimana pendapat kalian tentang akhir ceritanya? Apa pendapat kalian tentang drama ini secara umum? Dan kasih tahu Mimin di bagian komentar di bawah. Dan untuk informasi, drama ini belum mendapatkan rating doban pembuka. Drama ini dibuka di rating Weibo dengan rating 6,9 beberapa minggu yang lalu.